lagi main-main di tempat teman ini. Nah, ternyata ada beberapa kerjaan yang rada-rada ribet katanya. Oke, kita samperin aja orangnya. Bang apa, Bro? Ini, Bos. Mau ngubah apa namanya? Ah, ini apa? Kel Pro ya? Tiger, Bos. Oh, ini ternyata ini Tiger. Mesin Tiger, cuma bekasnya starter dibuang. Ya. Nah, ini masih magnetnya sekarang masih pakai Tiger. Cuman ini mau diganti. Pabrik pusernya mau ngikutin ini, Bos, mau dirubah GL Pro Series. Pro Series. Ya. GL Pro Black Engine. Ya. Nah, ini ternyata lebih panjang, Bos. Beda tonjolan pick up pulsernya ya. Ini tonjolannya lebih panjang, jadi begitu digas batuk-batuk kayak orang kena apa ya, kena TBC. Makanya ntar mau dirobah, magnetnya tetap pakai ini tapi pick up pulsernya dirobah. Oke, sekarang mau dilepasin dulu magnetnya. Oke. Ini orangnya pengen ngampul-ngampul, Bos. Wes. Iya. Orangnya kita pengen katanya biar kayak kuda lumping. Kuda lumping. Wah, nek Banyumas itu kuda lumping. Apa ge? Ebeg-ebegan. Oh iya, ebeg-ebegan. Oke. Dikasih titik langsung jengat. Dikasih titik langsung jengat. Wes. Simak belur video ini, singurung subscribe ya, subscribe lah gratis iki, subscribe like nek ana takonan ya, komen be komen ya. Ntar kita mau robah tonjolan pick up pulsernya, tonjolan pulser ya. Kita robah sesuaiin sama GL Pro Series, GL Pro Black Engine. Nah, ada juga yang sebut Pro CDA. Ya ya ya, ya kena. Ya. Singkirnya anak tulisan CDA. Ah ya betul. Ini udah ketemu. Apa namanya, buat sepi magnetnya ini udah lurus. Coba kita cek tonjolannya. Nah, tonjolannya ternyata kurang maju, terus terlalu panjang, jadi nanti ini disamain, panjangnya disamain, terus majunya juga kita robah. Magnet Tigernya kita geser maju 5 mili ke depan ya, ke arah sini kita tambah. Nah, ini nanti kita tandain ini 5 mili. Terus panjang pick up-nya juga kita samain dengan yang Pro CDA ini. Nah, kita samain dengan panjangnya ini. Panjangnya 15,9 atau kita buletin 16 lah, enggak masalah. Nah, nanti kita potong seperti ini.
tak teresik rauno kunciane pantesan kawin mau gini gue geser di pamili yang GL Pro Series 16 mili Oke, beres, tinggal tes. Beres, tinggal tes 16 mili. Oke, pasti benar 16 mili ya. Sip, tinggal tes. Ye, pasang lur. Nah, ini magnet udah dirobah, tonjolan pickup pulsernya nih. Udah dirobah, tuh. Maju 5 mili, panjangnya jadi 16 mili. Oke, sekarang kita udah pasang, tinggal pasang bak magnetnya. Seperti apa hasilnya? Hasilnya kita cek sound nanti. Oke. Perasaan susah menuh. Mentok apa nih? Nah, oh, wala. Awas, parking kecepit ki rapas. Yo. Santai, se. Ngopo? Parking sendiri rapas enggak? Parkingnya kecepit, kurang pas. Iki ora pas kabeh kok. Iki kejepit mergo ngarep kejepit kok. Tarik sithik. Iki kejepit iki. Berarti pasang parking nah, saya kok. Ini parkingnya kejepit. Jadi hati-hati kalau entar sit netine campur-campur bahasa nih gado-gado lah. Engko sit to ngapa? Enggak iki busingan yang kejepit. Pasangin parking saya, Pak. Yo. Sip. Nah, ini yang belakang kecepet apa enggak pas oke siap mantap kita tes dulu jangan lupa palunya oke jangan lupa palunya palunya palu buat pasang keramik palu gada bisa kau dia rasa kabel sih terapopo yang terjadi nah. Apakah bisa selemper-selemper oke cek sound apa yang terjadi fish
ternyata sing bongkar disorot kamera grogi bau de salah-salah. Cuk, cuk. Gak usah pakai oli dulu. Yes. Kita racing. Olinya gak usah ditambahin dulu, udah gak apa-apa. Racing. Kan ada pepatah, racing itu kejam. Tapi apa kabel sepul, kabel sepul iki lolor. Iki masa. Masa pulser. Wes bener. Bener iki ya. Lampu kan ora dinggo. Lah iki sepul. Sepul ra kanggo lur. Kan iki DC. Nah, ternyata ya. Ini DC ya. Karena memang CD-nya pakai CD taker. Kok CD-nya? CD-nya DC dong. Oh, iya, CD-nya iya. DC pakai GelPro Neotek. Oke, cek sound. Sesuai harapan lur, kayaknya langsame jadi gede, jadi enek. Nah, ini langsam nggak dirobah, ternyata langsamnya udah gede sendiri, berarti memang pick up-nya udah bagus. Sekarang coba di gas. Coba lu gas lu. Gas lagi. Gas kocok no. Ngeri lu. Ngeri ngeri ngeri. Jadi penasaran, kita ikut ngegas. Oke, ternyata sudah sesuai harapan, mantep bro. Sekarang udah bisa tersenyum. Oke, buat seputaran wilayah mana? Ujung aspal, Pondok Gede, Jatirangga. Jatirangga. Siang sana boleh-boleh. Bojongkulur. Kalau ada kendala-kendala masalah motor, silakan mampir di Afra Motor. Nah, ini sang ownernya nih. Wis, bosnya. Bos multi bos muli mekanik apa lagi ya manajemen ya apa jadi baik. Satu apa baik, baik. Bis sesuai harapan. Oh, sesuai. Wah, ternyata katanya udah sesuai harapan, udah mantep. Jadi taker ini mesin Tiger ya, full Tigeran. Memang basicnya motifnya motif CB. Nah ini Tiger standar, nggak ada korek, nggak ada apa, standar asli. Nah cuma ganti pengapian aja, pengapiannya pakai CBA GelPro Neotek AC. Nah kalau awalnya Tiger kan apa DC ya? Nah, DC, kalau awalnya Tiger kan pengapiannya AC, jadi hanya merubah DC, tapi harus merubah tonjolan pick up pulsernya. Oke, silakan yang baru mampir, silakan like, subscribe. Yang mau tanya-tanya atau kasih saran, silakan isi di kolom komentar. Pencet tombol abang-abangnya, sekalian. Nah, jangan lalain nih soalnya video-video sinanya. Sip, ayo lanjut.
ternyata ngetes ragu-ragu wedi bojone dadi rondo.